Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Animal Lover 83. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, dijaga dari segala penyakit dan diberi kesehatan selalu, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Bagi yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ini teman-teman, ini ada lebah madu ini. Koloninya ini banyak sekali di bawah genteng ini, teman-teman. Ini ada ratunya tapi di dalam mau dipindahkan gelodok ini sebenarnya teman-teman. Teman, nah, kita dekatkan dulu. Ini banyak sekali ini koloninya. Nah, ini bisa mencapai apa itu madunya itu kira-kira 6 bulan ini. Kalau musim buah ini bisa banyak ini madunya. Cepat mungkin 4 bulan. Udah bisa ini satu musim biasanya udah ada madunya ini, kata orang saya bilang tolong. Nah, banyak sekali ini. Nah, tapi ini hewan ganas ini teman, ini bisa menyengat ini. Lebah madu ini, yang ini bekerja ini lama, yang kuning, yang jantan itu warnanya hitam semua, dan yang ratu itu di dalam tidak kelihatan itu warnanya juga hitam, kayak bekerja ini besar. Banyak sekali ini koloninya teman-teman. Nah ini posisi tempat madunya ini ya, ini namanya tolo ini kalau orang Jawa bilang. Nah, banyak sekali ini lebah madu ini. Besar sekali. Kita pindahkan ke kota aja ini. Tapi galak ini, bisa menyengat. Ini ada yang baru datang ini. Nah, sedang mencari madu ini. Lebah pekerja. Di samping kanan juga ada ini. Nah, ini posisi tempat madunya ini ya, yang kelihatan putih. Nah, sebelah kanan ya, sebelah kiri tadi juga ada ini. Oke. Ini teman-teman, nah, ini tempat madunya. Nah, ini posisi yang putih ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan Animal Lover 83. Nantikan keseruan episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.